angka. Dah. Akhirnya kita sampai di Danau Pating yang cukup viral, berada di bawah kaki Bukit Pading, dan satu spot pertama yang akan kita kunjungi Danau Pading, dan setelah itu ada beberapa spot lain yang akan kita kunjungi. Jadi menanda tetap standby dan kita akan menuju ke Rp5.000 betul, enggak seorang per orang, per orang 5.000. Biar satu aja ada skor 500 satu orang. Oh, ini. Apa? 5.000. Apa ya? 5.000. Maaf kiri. Orang berapa nih? 5.000. Sendiri lah. Iya. Oke, makasih. Ada diskon? Kakak kenapa ya, kakak? Berapa? Satu. Apakah kita turun ke bawah? 5.000. Tiketnya 5.000, sebenarnya satu orang, tapi karena katanya hari ini diskon, jadi cukup satu motor 5.000. Lalu Pradi, akhirnya kita tim Touring Bubble nyampe di spot pertama, yaitu di Danau Pading. Dan di belakang sana tuh hamparan gitu ya, gugus Bukit Pading yang menjadi background dari danau ini sendiri. Ini ternyata ada tempat penyewaan perahu, jadi buat Spradi yang pengen jelajah, yang pengen memacu adrenalin, di sini ada penyewaan dengan jasa perahu dewasa 10.000 dan anak-anak 5.000. Di sini safety juga, jadi buat Spradi yang lagi berkunjung ke Bangka Tengah, jangan lupa untuk singgah ke Danau Pading dan menikmati suasana yang asri yang ada di Danau Pading. Airnya cukup biru, bersih, dan pastinya cukup dapat menghilangkan stres. Jadi buat teman-teman semua Spradi, jangan lupa untuk singgah ke Danau Pading yang ada di Bangka Tengah. Kemana kakak? Nyebrang. Nyebrang kemana? Ke
pulau seberang. Pulau seberang. Iya, nyebrang gitu. Pulau seberang. Yo, cepetan. Oh. Hai. Channelnya apa, Kakak? Channelnya Cikar Media. Cikar Media. Sip. Media, jangan lupa berdoa. Jangan lupa ya. Oke. Jangan lupa ya. Di promo, Kakak. Subscribe channel kita Cikar Media. Cikar Media. Makasih. Jangan lupa dengan Pablo Van Kage ya. Potong kedua. Koreane. Gimana, Kakak? Tegang? Oh, sangat sangat tegang. Sangat tegang. Kita lihat ya. Kakak mau gimana, Kakak? Kakak mau kemana? Kami mau melilingi Danau Pading. Oh. Katanya. Besar. Kirain mau nyebrang ke Pulau Jawa, Kakak. Belum, nanti. Setelah ya. Kita akan berangkat ke Korea. Pulau itu lah pokoknya. Bang, tolong dijaga ya, Bang ya. Jangan sampai keluar ekornya, Bang. Kok hati saya? Kok hati saya enggak apa namanya? Nyaman. Ada perasaan enggak nyaman ya? Oh, doa ya. Perasaan saya nyaman gitu, nyaman karena akan bahagia melihat kakak-kakak saya yang akan berkeliling. Enggak, lanjutkan, lanjutlah. Dulu. Dadah. Dadah semuanya. Dadah. Berdoa dulu ya. Yang berulang tahun. Yang berulang tahun hari ini, gimana rasanya? Pagi ini siap dijemput kan? Oh iya. Dikit yang ekstrim, Bang. Apa kepat ke mana? Kita lihat Spready tim dari Touring Bubble akan menikmati wahana perahu yang ada di Danau Pading. Desa Perlang. 10.000. Berani henti jatuh HP.
itu kakak Erwin, dirimu dibully walaupun jauh dibully dah. Enggak ya, mereka kangen kok. Sekali lagi untuk mau dia, lihat, untuk dia, mau lihat orang-orangnya. Yo, di WA, tuh, di WA. Tuh orang-orangnya tuh. Tuh. Mantap jiwa. Slogan kita hari ini keren. Oke, ntar. Belum. Mbak, kemana pulih nih? Kesadap. Air terjun. Air terjun apa? Sadap. Jangan lupa di like, comment, and share. Subscribe. Tak pacak aku nyung ngomong subscribe. Nah, barusan? Hilap, kok. Hilap. Sumbangan sukarela. Jadi buat Spadi yang nyumbang tuh. Sukarela, enggak ada paksaan. Yang mati ikhlas saja gitu. Sekarang kita akan menuju ke objek wisata lain, yaitu Air Terjun Sadap. Lokasinya enggak jauh dari sini. Terus ikuti channel kita.